Ini pemasangan untuk kita punya dari depan. Pasang oleh Cikgu Haji. Ada berapa kereta? 1, 2, 3, 4 lah. Bila lompat ni, boleh murah ni lah. Bila lompat ni, boleh kena makan-makan tu je. Tak lah. Orang tu lah. Dia kata ni jangan bagi kita. Tak lah. Nak ajak hari ni kan? Oh, untuk yang atas ni. Kita punya mall. Video. Nanti buatlah ni ke konten, buat konten YouTube. YouTube lah. Okey, kita pasang bawah dulu dengan rapat. Depan kelabu. Kita pasang bawah dengan ikat rapat double tie ini. Atas nak bubuh lah. So atas ni ada dua lah, yang yang ni semua kat dalam lah. Yang ni kat dalam, ni kat dalam. Yang atas ni ada di luar. Ah, kat luar lah. Ada yang kata dia boleh nak buka dalam, dia kena buka buka atas, buka ni lah. Kalau nak buka dalam boleh juga. Tapi kena suar tangan lu sendiri. Oh, suar tangan pada bawah. Buka dalam lah. Ikut orang punya style lah. Eh, kalau buka luar pun tak ada masalah lah. Dia ni tutup je. Letak luar lagi cantik. Tapi kat tengah ni tak boleh letak kat luar lah. Salah kamera dengan tepi ni tak apa cantik yang ni. Salah kamera akan ni sini daripada ada betul ni. Dia akan jadi macam tengah-tengah lah. Boleh juga. Okay. Siapa yang nak pasang ni boleh hubungi Cikgu Ajib. Cikgu Ajib. Nanti kita tak nombor telefon dengan apa? Macam mana nak hubungi dia dekat dia description. Pasang ni sangat mudah. Nak pasang ni sangat mudah. Mudah je pasang dia. Perlu nak buka bumper, nak buka bawah. Tak payah nak buka-buka. Skru-skru pun tak payah, bor je. Memang kita dah potong kecil. Dia dah potong siap lah. Masuk dengan nampak. Siapa yang nak pasang ni kat rumah? Dia nak rumah, dia post saja. Barang dia post. Berapa Cikgu Ajib harga dah? Kat post? RM80 termasuk post. Sabah Sarawak tu tambah, tak ada juga tambah duit. Sama juga RM80, Sabah Sarawak Semenanjung hal sama harga. Dia bagi barang, nanti dia bagi video lain juga special cara nak pasang lagi spesifik lah. Ni video saja kita buat macam mana pasang kereta kita. Okey, satu lagi orang tak tahu. Apa dia tu? Kalau pasanglah tepi ni. Tepi tu? Tepi kan? Kita tak perlu nak letakkan betai. Tak payah letakkan betai. Ya, ada macam tempat pegang dia. Dia selit dalam ni. Dia ada selit. Dia ada selit kat ujung tu. Sini. Dia ada selit. Boleh masuk je. Kita boleh selit je sini. Kenapa tu? Kenapa tu? Kadang orang tak tahu dia akan letak kat luar macam ni. Dia akan tergantung dia boleh selit. Jadi hodoh lah. Tampan dia. Yes. Okay, kemah. Sini. Kan? Okay. Selit. Selok. Masuk beli. Nak beli. Itu. Tapi jangan pergi ketat. Sebab nak tolong orang tepi-tepi lagi. Kalau ketat lah besar. Tengok lah ni. Ni tepi yang lain ni kan. Sebab ni kita ambil lah. Satu gear. Satu gear. Dia ada tak pasal tak? Tak ada. BRB. Geng kita. Dah. Yang mana? Bukan geng kita. Depan lah. Tapi saya tak malah nak. Kita pakai atau
Kita pesan lagi dalam. Ha? Kita pesan lagi dalam. Ni. Belum lekat. So, siap lah. Ya, betul. Nak kemas lah, nak kemas bawa. Kemas tu kemas dia punya kebetak lah. Okey. Ni dia memang nampak warna hitam ni dah apa sebab kita nak prank kan, kita nak bubur rap ke cat ke yang hitam ni kalau kata cantik depan ni nak ni kita rap hitam tak kau sana ni apa betul ni ya benda simple tapi penting penting untuk kereta untuk radiator. So, kalau rosak radiator tu tak tahulah berapa ringgit pulau nak kena tukar, ambil pasang ni je. Ini contoh yang dah pasang lah. Kalau macam ni dia asing, ada tu 2-3 eh. Ni dia ada cable ties ni. Kalau macam ni dia kena buka bumper lah. So dia punya tu dengan skeping lah, nampak kemas sikit lah. Dia tak ada cable ties ni. Kita pasang. So selamat lah daripada condenser ke radiator tu daripada kena batu. Alhamdulillah ya, aku ada macam ni lah. Ada pemasangan ABS grey oleh Cikgu Ajib untuk geng utara. So ada satu grey, ada empat merah. Terus buat mini TT untuk geng utara.